Okay, Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okay, Blood, enjoy. Pera juga. Salut. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam Filmmaking Magic ataupun filmmaker shout out Filmmaking Magic. Saya Anajin dari Rogue and Rebel Studio. Okey, kita untuk episod kali ini kita ada lagi 3 video Filmmaking Magic yang saya cuba nak tengok dan saya nak cuba huraikan cara pembikinan dia. So kita cut it short, kita make it simple, kita teruskan dengan video tersebut. Okay. Action. Tapi sebelum tu, jangan lupa segmen Filmmaker Shoutout ini dibawakan oleh TheFunkyApe.com. Okey, Blood, kalau Blood hisap vape dan ada kengkawan Blood yang hisap vape, Blood boleh cuba jus vape dari Funky Ape. Funky Ape mempunyai kategori pilihan flavor yang pelbagai dari flavor creamy seperti blueberry, buttermint, cappuccino dan creamy cereal. Funky Ape juga ada flavor buah-buahan seperti grape, mango dan berry. Dua flavor eksklusif Funky Ape adalah berry bako dan oak red wine. Okey, Blood, jangan tunggu lama, lihat jaringan di description di bawah dan dapatkan flavor juice dari Funky Ape sekarang. Okey. Video yang pertama ni adalah sebuah video komersial di mana kita boleh lihat cameraman dia menggunakan rollerblade dan memegang pintu sisi pintu untuk bergerak bersama dengan sebuah kereta Lamborghini yang aku rasa agak bahaya, tapi dalam keadaan kereta tidak laju, dia dapat mengambil shot yang diperlukan dan membuat satu kerja kamera yang begini. Ini pun adalah satu kerja kamera dengan kos yang rendah. Saya tak pasti lah, tapi kerana bahaya menggunakan roller blade kamera dengan Ronin tersebut saya gunakan untuk mengemudikan kamera tersebut dan memegang sisi kereta untuk bergerak bersama-sama dengan kereta adalah satu perkara yang harus difikirkan 2-3 kali sebelum kita nak bikin. Kita kena pastikan kita tahu risiko-risikonya dan mungkin pembikin filem ni dia dah kaji dulu keselamatan, risiko yang dia akan hadapi dan mungkin bayaran ni tinggi. Okay, so kita cut short, kita make simple, kita teruskan dengan video yang kedua. Okay, video yang kedua ini mungkin satu video komersial. Kita cuba lihat penggunaan robot arm kamera untuk mendapatkan kamera speed untuk filem ni. Untuk pembikinan ini pun saya rasa menggunakan 120 ataupun 120 ke 200 frame per second kerana nak mendapatkan letupan ataupun dia
mengeluarkan angin dan kacang-kacang tersebut bersembur keluar daripada pan bumi ya. Shot ini pun mengambil dalam 2 ke 5 second. Tapi disebabkan penggunaan frame per second yang panjang kan, 120 ke 200 frame per second. Kita boleh lihat betapa cantiknya shotnya dibuat kan. Slow motionnya kan. Dan kita boleh juga lihat kan bagaimana setup lampu kan. Very simple setup lampunya, kiri dan kanan, dan dia menggunakan kertas minyak ataupun brown paper, sugar paper di belakang eh, dan digunakan untuk jadikan background dan letakkan meja, dan ada softbox untuk memastikan cahaya tidak terlalu terang. Dan ini adalah salah satu contoh kebikinan video komersial, fotografi ataupun video. Okey, so kita teruskan dengan video Magica nombor 3. Okey, video Magica nombor 3 ni dia melihat menunjukkan bagaimana kreativiti tim Grip menghasilkan grip untuk shot paddling. Dan kalau kamu melihat bagaimana grip menghasilkan sebuah grip untuk basikal, dan sebenarnya shot ni dia mau mengambil paddling kaki tersebut eh. Dan grip tersebut dibuat khas di atas track untuk dapatkan shot tersebut je. Saya tak pasti adakah kamera tu berpusing juga. Ya, kita boleh lihat grip tersebut juga memastikan kamera itu berpusing mengikut pergerakan kayuhan. Dan saya rasakan ini adalah satu kerja inovasi yang baik eh, daripada tim teknikal kan, budak-budak grip, bagaimana dia menggunakan hollow bar untuk mengikat ataupun mematikan basikal, kemudian set up kamera dan letak di atas track, dan dia bergerak bersama-sama dengan kamera tersebut. Dan hasil, mungkin hasil dia sangat baik sebab kamera tu pun berpusing selari dengan kayuhan basikal. Kita telah pun tamat dengan kita punya filmmaker shoutout filmmaking magic hari ini. So tanpa basa-basi, kita cut it short, kita make it simple, korang dengar ni. Okay Blood, kini sudah sampai masanya untuk korang subscribe. Okay, klik butang merah subscribe tu sekarang. Klik, klik, klik. Okay, dan jangan lupa untuk klik like, dan juga jangan klik dislike. Okay, so korang juga boleh tinggalkan komen yang konstruktif, so team Rogue and Rebel Studio akan respon secara konstruktif juga. Jangan lupa untuk klik loceng notifikasi, kerana dengan klik loceng notifikasi, korang Blood semua akan dapat kemas kini dari Rogue and Rebel Studio dan aku Anajin. So akhir kata, salut opera juga.